Kementerian Kesehatan Arab Saudi membentuk gugus tugas penanganan masalah kesehatan jemaah haji. Gugus tugas ini mengintegrasikan seluruh komponen kesehatan sehingga mempercepat langkah penanganan. Di tempat ini, gugus tugas kesehatan Kementerian Kesehatan Arab Saudi bekerja mengawasi setiap laporan adanya jemaah haji yang mengalami masalah kesehatan. Di ruangan ini, anggota gugus tugas secara langsung juga memantau data lain, seperti ketersediaan ruangan perawatan, UGD, ICU, hingga ketersediaan obat-obatan. Dengan keberadaan pusat data ini, diharapkan penanganan jemaah haji yang sakit bisa cepat dilakukan. That's why we do have our sentinel surveillance for influenza is really strong. We were just recognized a month ago by WHO for our influenza sentinel centers. So we do have a very strong influenza registry and influenza surveillance center. Anggota gugus tugas bekerja bergantian selama 24 jam. Dengan kehadiran pusat kendali ini, diharapkan kenyamanan jemaah haji dalam beribadah terjaga dengan baik. Dari Mekah, Arab Saudi, Heri Kurniawan, Koko Wijanarko, iNews melaporkan.